Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi sama kakak di sini ya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Oke, terima kasih. Sekarang kakak mau belajar sama teman-teman nama-nama kendaraan. Oke, yuk kita lanjut. Iya teman-teman, kita mulai dari ini dulu ya. Apakah teman-teman sudah tahu ini apa namanya? Iya betul, ini namanya bis tayo teman-teman. Iya, pasti teman-teman sudah sering sekali nonton ya. Nah selanjutnya teman-teman, yuk kita belajar ini apa namanya. Iya teman-teman, ini namanya truk kontainer. Ini biasanya buat ngangkut kendaraan-kendaraan kecil itu teman-teman. Oke. Nah, kalau yang merah sama putih ini, apa ini namanya teman-teman? Ini biasa buat menolong kalau ada kebakaran teman-teman. Iya betul, namanya ini fire truck atau mobil pemadam. Selanjutnya, nah ini teman-teman, ini namanya mobil polisi. Oke. Nah sekarang kita lanjut yang ini teman-teman, ini namanya, iya betul, helikopter. Oke. Nah selanjutnya ini yang merah ini teman-teman, ini kereta api teman-teman, atau lebih tepatnya lokomotif ini namanya ya, kepalanya kereta api. Selanjutnya, nah ini lagi teman-teman, ini mobil polisi juga ini teman-teman. Nah, ini mobil polisi juga. Selanjutnya, nah ini teman-teman, ini biasanya buat untuk persenjataan teman-teman, namanya mobil tank, tank militer. Oke. Selanjutnya, wah ini yang besar ini teman-teman, ini apakah teman-teman tahu apa namanya? Iya, truk pasir atau dump truck teman-teman ya. Selanjutnya, nah ini teman-teman, ini mobil pemadam juga ini teman-teman. Nah ini teman-teman, ini helikopter lagi teman-teman, namanya helikopter. Kalau helikopter itu atasnya ada baling-balingnya begini teman-teman ya. Nah selanjutnya, nah ini mobil. Oke lanjut. Ini yang imut-imut ini udah tidak asing lagi kalau teman-teman, teman-teman pasti sering sekali nonton serial videonya, namanya Bis Tayo. Iya, Bis Tayo. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video kakak. Kita hari ini sudah belajar nama-nama kendaraan. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Bye.